front loading eh, front load. Ingatkan tak jadi mesin duit juga. Apa mesin duit tu? Tabung juga. Semuanya front load pun sama duit, sama naik juga. So selalunya okay, duit front load dia akan duduk dekat sini tau. Okay, ha, dia akan duduk dekat sini. So kita kena buka dekat bahagian depan ni, keluarkan. So shilling selalunya dia memang akan duduk dekat sini. Ha, saya buka, dia akan duduk kat sini. Tapi bukan semua shilling lepas. Kalau shilling 50 sen, shilling yang besar, dia akan sangkut kat sini. Haa ni, saya tunjukkan eh, saya buka ni. Ini clip dia saya dah buka. Saya buka sini satu clip. Dekat sini ada satu clip lagi. Okay, saya buka clip sini. Saya buka clip sini juga. Nak kasi ada nampak dengan jelas. Okay, saya can. Haa, ambil kau. Okay, saya buka kat sini, nampak tu. Siap dengan rantai koka pun ada ni. Kalau rantai emas, selamat. Okay, so kita buka sini. Kita tengok kat sini. Okay, ni real eh. Saya keluarkan. Ambil kau. Ada lagi tu bos. Hancur. Haa. Okay. So dekat sini. So sepatutnya kat sini dia ada satu bola. Okay, dari kat sini ada satu bola. Tapi bola dia dah tak ada. Tak tahu lah model ni ada bola ke tak ada bola. So kalau front load anda, air keluar perlahan. Okay, ni dia punya sintem eh. Air keluar perlahan. Lepas tu air berselalu kat dalam ni banyak sangat. Waktu tengah spin dia bergegar lain macam. Disebabkan air tak keluar habis. So tengok dekat bahagian sini lah filter dia. Tapi kalau tak ada, kena buka habis picit kat sini. Kalau picit keras, masuk dekat dalam ni. Ini paling tidak pun ni belas-belas RM20 ada ni. Sebab 50 sen banyak ni. 50 sen, 20 sen, 50 sen. Okay. Menabung untuk menjamin kesejahteraan hidup. Okay, alright. So, kita sikit info lah untuk kata-kata front load. Kalau nak keluarkan duit shilling, tak payah buka habis. Dia memang duduk dekat bawah ni je. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.